selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Nanang, tentunya di channel Nanang Bluebird. Di kesempatan sore hari ini kita akan coba untuk review ya unit kita Gen 3 tahun 2013. Kita akan lihat apa aja yang dari upgrade dengan sesuai budget. Oke, di sini di depan sendiri untuk upgradean itu ada fog lamp ya, ada fog lamp. Kita pasang untuk yang silver chrome covernya untuk dua sisi. Lanjut untuk pelek sendiri masih standar ya, menyesuaikan dengan budget pembelinya. Sebenarnya kita ikutin dengan sebudget dengan pembelinya. Di sini ada juga untuk di spionnya sendiri, spion itu perlu di upgrade, ada untuk cover spion, lampu sen ya, cover spion, lampu sen, dan petek tentunya untuk spionnya. Terus ada juga untuk power window, ini pasang power window juga, pasang power window ya, normal ya, aktif, berjalan dengan baik. Untuk interior sendiri di sini ada double din, dari pasang double din. Untuk interior sendiri juga masih rapi, semuanya bersih. Untuk dalamannya kembali ke standar. Untuk unit kita yang kita jual itu sudah kita rekondisi semua tentunya sesuai dengan kualitasnya. Untuk kolong-kolong pun masih bagus ya, tidak ada namanya karat juga, masih bersih. Biasanya kalau mobil bekas banjir kelihatan di sini, ini pada berkarat. Sementara untuk di kaca film ya, kaca film itu kita upgrade untuk yang standar itu ada kita pasang itu ukuran 40-60. Ini ya 40-60, ini yang depannya dikasih ukuran yang 40, ini samping belakang dan kiri, kan kiri samping itu dikasih ukuran 40 ya, masih berjalan juga dengan baik, mudah-mudahan tidak ada kendala ini. Oke, sesuai dengan pesanan dia. Pintu bawahnya juga masih aman ya. Lanjut ke belakang, belakang sendiri juga masih rapi ya, masih ngeplak untuk bumper-bumper sama spakernya, masih ngeplak semua. Dan untuk kamera mundur juga kita pasang juga ini. Ini kamera mundurnya. Kita kasih emblem juga untuk bios. Biasanya bios key. Ya. Lampu belakang masih standar juga. Tidak ada updatean. Dan untuk variasi juga ada di sirip view ya. Di belakang kita pasang juga ini. Sirip view. Dan kita coba juga untuk power window di pintu belakang samping kanan. Oke, masih berjalan dengan baik juga, dalamnya rapi ya, aset juga untuk bawahnya. Biasanya kalau bekas banjir pasti kelihatan di sini ya, di bawah pintu juga. Terus kita coba lagi ke depan, depan sepasang untuk pasangan standar bias ya. Pertamanya pasangannya memang kita lubangi sendiri, bikin baru ini lubangnya.
coba kita ke dalam ya. Ini juga udah update untuk apa ya, retract sama active mirror, ada remote sama alarm juga. Mari kita coba masuk update-nya seperti apa. Ini untuk KM sendiri masih lumayan nih ya, 270.000, tentunya masih menunjang rendahan. Oke, coba hidupin dulu untuk coba ya untuk efek di samping ini sendiri. Oke, berjalan dengan lama juga. Coba lagi. Oke, untuk efek mirrornya. Yang samping kanan sendiri kita coba juga, masih berjalan dengan normal atau tidak. Tutup. Oke, kita coba kembali. Oke, masih normal, berjalan dengan baik. Sekarang kita coba elektrik mirrornya. Oke, masih aktif, masih bagus, berjalan dengan normal. Oke ya. Untuk double dim sendiri, double dim ya. Ini kebetulan bagasi saya buka, jadi kelihatan naik ke atas. Double dim sendiri. Oke, off. Untuk double dim sendiri kita kasih yang standar normal, belum Android ya. Oke, standar aja sesuai dengan budget. Oke, monggo dipersilakan. Kurang kali ada yang ingat untuk tim kita 2013 dan 2014 untuk stop kita. Ini penampakannya. Ini 2013. Yang rencana akan dikirim di sekitaran Tangerang ya. Tangerang. US Limo generasi 3 tahun 2013. Tinggal nambahin velg casing aja nih, udah ganteng untuk unitnya. Ininya paket hemat ini untuk paketannya. Untuk pen sendiri 2013 Gen 3 ini kita bandrolnya di harga 70 jutaan. Dan stok warna kita 2013 itu ada coklat, ada hitam. Untuk coklat moka ya, coklat, ada hitam, ada silver, ada juga abu-abu. Monggo tinggal dipilih aja unitnya. Kalau menginginkan unit yang lain juga bisa, ada juga untuk Alphard, Mercy, Camry, dan untuk Gen 2 dan Gen 3 juga ada. Nissan Almera juga ada. Ini kebanyakan untuk Nissan Almera tinggal 2014 ya.
ke stok kita. Untuk masalah warna tinggal dipilih sesuai dengan request, nanti bisa kita siapin unitnya. Oke, ini masih ada beberapa ini ya untuk pintikannya, makanya belum sempat saya kirim. Harus kita perbaikin sedikit, ada yang kurang. Oke, untuk sementara sekian dulu untuk review saya Manang Blue-Bot Full Kalibata Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.